Baik tengah hari habis dah. Uish, apa transformer tu? Assalamualaikum. Salam sejahtera. Makin menyerung aku punya selut. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Southeast Asia, Alaska, Albanian. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya budu-budu. Let's go. Come on y'all. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yeah. Hari tu aku ada buat reaction terhadap Hell March punya video daripada TNI, Tentera Nasional Indonesia. Okey, lepas tu tiba-tiba ada pula sahabat kita daripada Singapura, dia minta aku buat reaction untuk Hell March daripada Singapore Armed Forces ataupun Tentera Singapura. Oh, macam menarik ni. Jiran-jiran kan? Sejujurnya, aku pernah ada 1-2 kali pernah menjalankan latihan dengan Air Force daripada Singapura. Dan aku, kalau pasal Tentera Singapura ni, aku banyak tahu pasal dia punya Air Force lah. Di mana yang kita tahu, seperti mana yang siapa-siapa yang ambil tahu, Air Force Singapura ni, dia well known dengan diorang punya F-16, dengan diorang punya Chinook, dengan diorang punya Apache. Negara yang kecil tapi aset macam-macam. UAV pun diorang ada. Gempak gila. Aku sebagai seorang yang pernah serve dalam tentera, tentera udara, bila dengar yang Singapore punya Air Force ada aset yang gah macam tu, aku tidak pelik langsung. Kenapa? Korang faham-faham sajalah. Jadi sebelum kita go to the actual video of the Hell March, okay, jangan lupa untuk tekan butang subscribe lah. Sebab ni korang minta. Bila korang minta aku buat, korang kena support akulah. Tekan butang subscribe, insyaAllah kita akan terus memberikan konten-konten yang insyaAllah boleh dijadikan asbab kebaikan untuk semua orang. Geng-geng Singapura, please press the subscribe button. Come on, gerik sih. Hell March ni masa Singapore National Day Military Parade. Oh, hari kebangsaan lah. Macam kita punya apa perarakan dekat Dataran Merdeka, dekat Putrajaya tu. Okay, so bukanlah memang betul-betul diorang himpunkan aset apa semua. Okay, 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 okay. Alright, alright, alright. Our Singapore, oh 2019. Yalah, sebelum pandemik kan. Live from Padang. Oh, dah buat dalam stadium eh. Oh. Wah. Oh, diorang ada pamerkan macam sejarah-sejarah. Ui, boleh cakap eh? Diorang ada tak? Oh, ada Chinook. Yes. Okay. Bila aku tengok yang Singapura ni punya, dia punya feeling sangat dekat dengan Malaysia. Mungkin disebabkan Singapura ni adalah salah seorang jiran yang rapat dengan kita, ataupun dia punya bentuk, ataupun diorang kan pernah jadi sebahagian daripada Malaysia. Jadi dia punya culture tu tak lari jauh lah. Macam kita tengok diorang punya perarakan merdeka pun lebih kurang je. Diorang punya step kawat pun diorang tak buat goose march, apa goose step march kan. Jadi sangat similar lah. Okay, jom, kita teruskan. Oh, ni apa? Polis eh? Eh, kalau benda... Oh, ni Navy. Kalau siapa-siapa yang aku tanya korang tu, nanti korang jawab kan dekat komen. Ni siapa, ni siapa. Ni nampak macam polis. Navy. Navy paling senang kenal. Mana-mana pun Navy yang paling aku senang kenal. Oh, this must be Air Force sebab dia ada wing. Kalau dekat Malaysia nampak macam polis je. The Army. Oh, ni polis.
Tapi diorang ramai pakai spek doh. Oyo. Okey. Ini kadet sekolah. Aku ingat kau budak kecil masuk Air Force. Ni kadet sekolah, ni bulan sabit merah. Ni kadet bersatu. Ni kadet polis. Mantap, mantap. Yes. Terbaiklah sinkro. Alamak, saya tak ambil hormat. Ini first time aku tengok. Biasanya diorang lalu je orang dekat dalam tu je yang akan sengit. Ini dengan dia punya atas tu sekali pusing. Bionics. Diorang punya light tank eh, Bionics. Bronco. Oh, ni cosine. Okay. Cosine diorang punya tank. Terex. Light Strike Vehicle Mark 2. Yes, UAV diorang. High Mars. Sampai ke malam. Perarakan saja sampai ke malam. Kalau Malaysia, by tengah hari habis dah. Apa Transformer tu? Float Bridge. Yes. Diorang ada Float Bridge eh. Itu baik siut. Mobility Support Team. Banyak siut aset dia. Okay, ini baru aset darat ni kan. Singapura kecil tau. Wow. Impress. Dan kita boleh tengok eh, diorang punya aset-aset is very the canggih lah. Sangat orang kata canggih. Ha, tu yang float apa bridge tu first time aku tengok serius. Okey, sangat banyak aset dia. Tank, macam-macam jenis tank ada. Diorang orang kata tak jadikan apa keluasan diorang punya negara tu sebagai alasan untuk diorang mempunyai aset yang sikitlah. Faham-fahamlah siapa kan. Diorang punya negara kecil tapi aset padulah. Tapi aku tak pelik. Jom. S-30. Marine Craft. Specialized Marine Craft. Tengok tu. Terkejut aku. Dalam punya Pascal. Protected Unmanned Surface Vessel. Ialah sebab dia orang pulau kan. So aset nak kena canggih lah. Tengok dia orang punya UAV. Kita bila nak ada UAV kan? Dia tanya Havoc. Havoc tu pergi tu khusus UAV. Pergi tanya dia. Bila Malaysia nak ada UAV nya squadron? Peacekeeper. Oh ni polis. Okay. Tu dia. Tergempak lah Air Force. Yes. Okey. Oh, itu dia punya Charlie tu. Charlie. Terbaik. Ini dia punya apa? F-15 eh. Yes, F-15. Kau tak silap aku lah. Dari pandangan mata kasar aku yang dah tinggalkan Air Force ni. Tak pelik. Aku yang pernah kerja dengan diorang, pernah buat latihan dengan diorang, tak pelik langsung. Yalah, betul lah. This is an Eagle, kan? F-15. Alamak. Ini mesti diorang punya F-16. Macam F-15 juga je. Terpegun kau. Ni dia punya free fall eh. Dia punya para. Diorang terjun daripada mana ni? Daripada ni. Apa?
Apacik eh? Eh bukan. Bukan pacik kot. Cino. So betul lah yang tadi tu yang kita nampak fighter aircraft tu is diorang punya F-15. Kalau tak silap aku sebab nampak bentuk dia memang F-15. Tapi aku agak impressed sebab yang join parade tu tadi, baik yang Air Force, kita tolak yang budak-budak sekolah tu lah, yang apa diorang punya armed forces kan. Eh muda-muda siot. Kan? Muda-muda gila. Even ada yang macam yang dah ada pangkat yang tinggi-tinggi, macam ada tengok ada yang lieutenant colonel apa semua, tapi nampak muda weh. Nampak fresh gila. Diorang ni kalau hantar pergi perang memang tak ada masalah weh, sebab muda kan. Tapi itulah kenapa ramai sangat yang rabun. Ramai gila yang pakai spek. Korang ni taik buku ni, dengan Singapura ni taik buku. Memang suka baca buku malam-malam kan. Lagi sekali aku nak cakap dekat korang, aku tak pelik tengok diorang punya asset. Kan? Sebab diorang adalah Singapore, okay? Tapi mantap lah sebab nak dikomparekan dengan diorang punya keluasan negara dengan aset yang diorang ada, memang jauh pangan daripada api lah. Macam kadang-kadang fikir macam ridiculous. Kau negara kecil je, tapi kau punya aset ni macam negara kau macam besar Rusia lah. Kan? Tapi bagus lah, diorang tak main-main lah pasal diorang punya pertahanan, nak menjaga diorang punya negara kan. Diorang tak main-main. Dan sebab diorang ada duit lah, sebab tu diorang beli. Kita tak ada duit. Kita tak ada duit. Aku berani cakap kita tak ada duit sebab PAT sendiri dah menyuarakan kita kurang aset sebab kita kurang duit. Sebab tu aku berani cakap sekarang. Kan? PAT pun dah cakap. Okay? So that is my reaction untuk Singapore punya helmet, Armed Forces punya helmet sempena Hari Kemerdekaan 2019. Rindu lah. Perit-perit ni kan. Bila Malaysia-Malaysia hari tu pun ada perit tapi orang tak boleh pergi. Sebab pandemik lagi kan. Aku rindu yang zaman-zaman dekat Dataran Merdeka lah. Yang dekat Putrajaya tu aku tak, dia tak feel sangat lah. Okay. So korang boleh share video ni. Dan juga korang boleh komen apa yang korang nak komen. Aku macam mana aku punya reaction. Aku dekat sini bukan nak compare sebab aku baru tengok yang Inu punya helmet. Aku bukan nak compare dengan Singapore punya helmet, mana lagi bagus, mana lagi kawat lagi mantap. No, masing-masing ada identiti yang masing-masing. Cuma aku punya reaction tadi yang itulah, tengok ramai yang muda-muda, ramai yang pakai spek, dia punya aset semua melambak-lambak, gempak-gempak, canggih-canggih. Tapi jauh sekali aku nak compare kan. Masing-masing ikutlah. Kalau kaya dia banyaklah aset, kalau miskin dia tak banyak aset lah, itu je lah. Okay, so jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah sekiranya korang ada lagi nak aku buat reaction mana-mana ke Poland ke Alaska ke punya apa helmet, sila cadangkan. InsyaAllah aku akan buat reaction, okay, berdasarkan aku punya pengetahuan lah. Okay, so kita jumpa dalam next video. InsyaAllah mantapkan ibadah kita. Amar makruf nahi mungkar, tinggalkan perkara yang dilarang Allah. Tak payah sekaligus pun, sikit-sikit pelan-pelan, lama-lama kita dapat tinggalkan semua. Improve ibadah kita, jaga hubungan kita dengan manusia juga. So kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya.